Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Mama Anis di sini ya guys di Pual Kitchen. Guys, Mama Anis hari ini mau masak sambal teri sama tempe. Sambal teri tempe ya guys. Di sini Mama Anis gunakan teri Medan guys, teri Medan yang agak kasar. Boleh juga teri nasi guys, sama. Oke, ini Mama Anis gunakan sekon ya guys. Kemudian tempenya. Ini Mama Anis gunakan setengah dari tempe itu guys. Oke guys, seperti ini tempenya. Oke, nanti kita potong tipis-tipis ya guys. Nanti Mama Anis tunjukkan bagaimana cara memotongnya. Kemudian di sini Mama Anis gunakan cabai keritingnya seon. Rawit merahnya Mama Anis gunakan 5. Bawang merahnya Mama Anis gunakan 11 ya guys. Nanti ini di blender pakai minyak sayur, minyak goreng, karena nanti Mama Anis mau teri sama tempenya kriuk-kriuk garing, sambal garing tempe sama teri. Jadi ini nanti kita blender kasar tapi pakai minyak goreng. Seperti biasanya ada gula, garam dan kaldu. Oke guys, lanjut kita mulai masaknya ya guys. Guys, tempenya kita buat seperti ini ya. Kita potong-potong seperti ini, baru nanti kita goreng ya, kita goreng kering. Nah, ini juga terinya kita goreng kering juga ya, guys. Nah, ini sudah Mama Anis blender kasar ya, guys. Oke, nanti kita tumis, tapi terlebih dahulu kita goreng si teri sama si tempe. Lanjut ya, guys. Guys, tempenya kita goreng ya, guys. Kita goreng kering. Setelah itu nanti kita sisihkan, baru kita goreng teri ya, guys. Tempenya sudah mateng, sekarang kita goreng terinya ya guys. Kita goreng terinya ya. Sampai mateng ya guys, sampai kering ya. Oke lanjut. Guys, terinya sudah mateng, kita tiriskan dulu ya. Kita sekarang menumis si cabai bawang yang sudah di blender. Kita tumis ya cabainya ya. Guys, cabenya ya. Setelah nanti warna merah tua, kita masukkan teri sama tempenya. Dirasain ya, guys. Rasanya sesuai dengan rasa lidah masing-masing. Kita masukkan kaldunya, garamnya. Apinya sedang aja ya, guys. Sudah merah tua dan minyaknya sudah keluar, kita bisa masukkan si teri sama si tempenya ya guys. Kita masukkan teri tempenya. Apinya dimatikan aja guys. Kita aduk ya. Oke, sampai rata diaduk guys. Guys, sudah selesai guys, sambal tempe terinya. Dicoba ya guys. Wow, merah merona guys. Ini kriuk-kriuk nih guys. Kriuk-kriuk ini guys. Karena kita pakai blendernya pakai minyak sayur atau minyak goreng. Oke. Dicoba ya guys. Mudah-mudahan kalian bisa mencobanya di rumah ya guys. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye, assalamualaikum guys.